Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di Terkendeng Si Mochi teman-teman. Jadi hari ini kita terakhir di rumahnya Nenek Naura teman-teman. Lihat, kasihan sekali si Oyen dan si Loreng pasti ditinggalin sama kakak teman-teman. Nah, kita kasih dulu makan tempe teman-teman sebagai pakan terakhir kita buat si Oyen sama si Loreng teman-teman. Widih, lihat, suka tempe juga teman-teman ternyata kucing-kucing ini teman-teman. Nah, karena hari ini kita mau pulang lagi ke rumah yang ada di Jawa Tengah, jadi kita harus pamit dulu sama kucing-kucingnya teman-teman. Widih, harus pamit dulu teman-teman. Tapi si Miko yang satunya lagi gak ada teman-teman. Kayaknya dia lagi main juga teman-teman. Widih, tadinya kita mau bawa si Miko teman-teman, kucing yang besar itu teman-teman. Tapi karena gak ada tempatnya buat kita ambilnya juga teman-teman, susah teman-teman. Sama juga kita kan naiknya naik kereta api teman-teman, jadi gak boleh bawa hewan juga teman-teman. Itu yang susah teman-teman. Widih, gak apa-apalah, nanti sewaktu-waktu kita kesini lagi kita ambil si Miko teman-teman buat temennya si Mochi di rumah teman-teman. Mantap. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu teman-teman. Yang sudah subscribe jangan lupa tanda tombol parkirnya teman-teman, di like dulu. Widih, lihat, senang sekali teman-teman. Kayaknya si Oyen juga sama si Loreng udah tahu kalau misalnya kakak hari ini mau pulang teman-teman. Widih, lihat, widih, keakrabannya itu teman-teman. Itu si Loreng dulu anaknya si Oyen ini teman-teman. Tapi yang lainnya pada kemana gak tahu teman-teman. Nah, si Loreng yang ini dia ngikut-ngikut mulu sama si Bella Oyen ini teman-teman. Widih, sama si Miko. Jadi ada bertiga nih di rumah tuh teman-teman. Tapi kadang-kadang kalau misalnya lagi banyak tuh kucing-kucing yang di luaran juga nyamperin ke sini teman-teman. Soalnya di sini suka dikasih pakan sama neneknya Naura teman-teman. Mantap. Nah teman-teman, karena kita harus buru-buru sama harus packing-packing juga teman-teman. Nah, kita biarkan saja dia di sini dulu teman-teman, biar dia menjaga rumah di sini teman-teman. Biasanya kalau ada orang dia selalu bicara teman-teman, kucingnya ngeong-ngeong. Nah kayak gitu teman-teman. Wah, nanti kita bawa si Miko pergi ke rumah ke Jawa Barat teman-teman. Dibawa, kalau kita nanti kalau kesini lagi bawa pet kargonya teman-teman dari Jawa Tengah nanti teman-teman. Mantap. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu teman-teman. Tetap ikutin terus video kita bareng Mochi Petualang teman-teman. Sampai jumpa. Dadah Miko, dadah Oyen Bella, dan dadah si Loreng.